lari-lari. Pulau Sumba hanyalah satu titik saja. Pulau Sumba di bagian selatan merupakan gugusan dari Kepulauan Nusa Tenggara. Ya, kalau dikatakan untuk daratan Sumba ini tentu Merapu Sumba. Kalau Sumba Timur tentu dia bilang Merapu Humba. Kalau Sumba Barat bilang Merapu Sumba. Pakai Z. Ya, Sumba Barat. Tetapi Sumba itu, Sumba Timur, Sumba Barat itu Sumba. Jadi dataran ini atau pulau ini yang di Sumba. Humba. Humba orang Sumba Timur, Humba. Pada umumnya, semua rumah adat yang ada di Kampung Tarung merupakan rumah utama dari setiap suku. Rumah tradisional Sumba terdiri dari tiga bagian. Lantai paling dasar merupakan kandang ternak yang dinamakan Kali Kebunga, tempat hewan, tempat ikan hewan, kalau ada kuda, tempat di situ, kalau ada babi, di situ. Tingkat kedua, yaitu ruangan tengah, tempatnya manusia. Dan tempat manusia itu ada terpisah juga, bagian wanita dan bagian laki-laki. Bagian wanita namanya Kerpedalu, bagian laki-laki namanya Baltonga. Itu tempat bahan makanan dan tempat menyimpan benda-benda cagar budaya. Tempat ketiga, tempat menyimpan makanan sebagai gudang. Dan tempat benda-benda cagar budaya. Barang-barang sakral. Seperti tadi yang kita lihat, bola Nukusara namanya, yang dianyam dari rotan, disemayamkan di atas. Dan kalau ada lumbung-lumbung padi, ditempatkan di loteng. Namanya loteng tingkat ketiga. Ketika menjejakkan kaki di perkampungan tua di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, sesaat bayangan kehidupan modern seolah lenyap. Kenyataan di depan mata menunjukkan sisa kehidupan dari masa prasejarah. Nuansa masa lalu kian sempurna ketika rumah tradisional itu berpadu dengan kuburan batu yang mengingatkan kehidupan masa megalitikum, zaman batu besar, salah satu babak zaman prasejarah. Tak salah lagi, Sumba merupakan surga bagi peneliti megalit batu besar seperti tiang atau tugu yang ditegakkan di tanah sebagai tanda peringatan dan lambang arwah nenek moyang. Kalau istilah Merapu, memang banyak pendapat. Ya. Kalau khusus untuk kita di sini, Merapu, Merapu dia punya Ma sendiri dengan R sendiri dengan Pu. Ya. Ma itu Mapi. Kalau Ra itu Rami. Kalau Pu itu Puke atau Tewona begitu, apa bahasa Indonesia? Tangke, tangkenya, tangke buah. Mapi itu berarti yang dibikin sampai dia harmonis. Rami itu tidak kelihatan, tidak ada yang lihat dia. Karena sudah diatur begitu rupa, sehingga tidak bisa ditampak, dilihat dengan begitu saja. Jawabannya yang biasa hari-hari bilang, ya, Merapu itu adalah dewa. Menyembah dewa-dewa, jiwa-jiwa para leluhur. Karena para leluhur itu yang membuat sehingga Merapu ini dia begitu diagungkan. Tanyakan berapa sih Merapu di Sumba Barat. Sejumlah manusia yang ada, sejumlah jiwa yang ada di Sumba Barat, sejumlah Merapu. Mengapa harus sama dengan jiwa? Itulah tadi. Leluhur, jiwa-jiwa daripada leluhur. Leluhur itulah, sebenarnya sumber bilang, mengapa tanya Merapu? Ya, saya ini Merapu, dia bilang, ini narasumber. Saya ini Merapu.
Nanti kalau saya mati, saudara sembah sama saya jadi merapu. Kalau saya mati, sembah. Kalau engkau juga mati nanti, disembah. Engkau juga merapu. Merapu itu diwujudkan dengan benda. Umpamanya kelewang, kita bilang, ini merapu. Ada juga yang wujudkan dengan emas, merapu. Mengapa ini benda mati, dia punya roh? Mengapa dia bisa hidup? Bisa jawab pertanyaan manusia. Atau bisa membawa keinginan manusia kepada al-alik. Karena dia sudah dimandikan dengan darah hewan korban. Batu yang biasa-biasa kita injak, kita berdirikan dia, kita pemapi dia, bikin baik-baik, kemudian taruh batu ceper, kita taruh sirih pinang, kemudian ayam kecil tadi itu kita potong dia, kasih mandi di atas batu tadi. Menjadikan batu yang biasa-biasa begitu, menjadikan dia mampu untuk hidup. Menyampaikan keinginan manusia kepada al-halik. Karena sudah dimandikan dengan darah hewan korban yang suci. Hewan korban yang tidak boleh bercacat. Tapi dalam adat, darah hewan korban. Wawi tagumate, kau kita kusieda. Ya, memampukan perdamaian dua relasi yang bersengketa. Damai yang baik. Tapi kalau tidak dikorbankan dengan darah hewan, dia damai itu tidak sah. Kampung ini berisi 37 rumah adat khas Sumba yang berada di atas bukit. Tersembul menara-menara dengan bahan alang-alang dari atap rumah-rumah tradisional kampung adat. Ada daerah-daerah yang dianggap sakral atau pamali oleh warga, oleh kepercayaan mereka yang diturunkan oleh nenek moyang. Ada beberapa elemen yang berfungsi sebagai penjaga atau tempat peribadatan. Terbentuk ruang bersama pada tengah dataran, karena tatanan massa yang berjejer di kanan dan kiri dengan orientasi saling berhadapan. Di tengah ruang bersama itu, terdapat kubur-kubur batu, peninggalan leluhur mereka. Antara tatanan kubur batu dan massa bangunan, terbentuk sirkulasi di dalam kampung yang berfungsi sebagai jalan utama di dalam kampung. Terlihat batas-batas kampung yang jelas menyusuri pinggiran dataran kampung, terbentuk dari susunan batu-batu karang sebagai batas dan pengamanan. Jalan belakang ini terbentuk dari ruang antara batas kampung terluar. Jalan ini berfungsi sebagai jalan ternak. Dataran linear ini berkontur dan memuncak pada bagian tengahnya. Tepat berpotongan dengan puncak kontur pada sisi-sisinya, sehingga terbentuk suatu ruang yang memusat di tengah-tengahnya, sentris, sehingga pada bagian tengah ini terdapat sebuah ruang yang berbentuk melingkar dan dikelilingi massa dan kubur batu, berfungsi sebagai tempat upacara podu pada bulan November, bulan berkah dan tahun baru bagi kepercayaan Marapu. Rumah ini menjadi sebuah rumah adat yang diturunkan, diwarisi, dan dijaga salah satu anggota keluarga karena adanya arwah leluhur yang mereka yakini sebagai Marapu. Tamu yang akan bertandang ke perkampungan adat dilarang atau pamali jika datang dari belakang perkampungan. Mereka harus datang lewat gerbang depan. Seperti dalam masyarakat Batak di Sumatera Utara, kain ulos merupakan kehormatan bagi yang menerimanya. Tamu yang bertandang ke perkampungan adat Tambera ini juga diberi kain yang diselempangkan oleh kepala adat.
Iya dok. Ayam ditujukan untuk doa karena untuk melihat dia punya hati, apa ada halangan sih. Acara memotong ayam merupakan acara penting untuk mengetahui keadaan si tamu. Tamulah yang memotong ayam. Menurut adat dengan cara ini mereka bisa mengetahui keadaan para tamu. Ayam itu saja yang direlakan oleh nenek moyang. Ini di kanan. Nindu gimana? Kan. Di kini dah. Dia sampai bapak punya apa untuk memberi yang baik kepada tembera masih kurang ini. Hanya satu. Ya. Saya mudah-mudahan jangan saya ditunjukkan oleh ayam, tapi ditunjukkan oleh kita yang mau betul ya menyumbang gitu. Tandanya apa, Pak? Iya. Ini bulunya. Ini bulunya hanya satu yang jatuh, tinggal. Surle de elai kau wabo. Surle de elai kau wabo. Surle de gule de elai kau wabo. Surle de elai kau wabo. Surle de tapera mano. Surle de lai kau wabo, surle de tegila koko wab. Surle de lai kau wabo, barwe loka kenarat koko. Surle de lai kau wabo, naik nama lagu leiro loko. Upacara puncak Bula Podo ditandai dengan berbagai tarian adat yang ditarikan seharian penuh dari pagi hingga petang. Semua tarian hanya bisa disaksikan sekali dalam setahun. Saat Bula Podo, para penari baik kaum pria maupun perempuan mengenakan perlengkapan adat resmi. Selain diiringi gong, para ratau atau tetua adat juga silih berganti melantunkan syair-syair adat yang ditujukan kepada pencipta. Tak tu kebun wege, tak kau kual dan berkerit dengan radik. Kakek tak fudi, kadu mudah laku buku. Bantu dengan darah, abal dengan boga. Dekak dua ngebem ringi, dekak tiri ngebem lala. Nemu. Penganut Marapu tetap eksis dalam menjalankan upacara keagamaan, termasuk upacara kelahiran, perkawinan, kematian. Bahkan komunitas Marapu di wilayah kota Waikabubak mengenal adanya Bula Podo atau Bulan Suci. Selama satu bulan sekitar Oktober dan November, penentuan bulan suci itu tidak berdasarkan kepada kalender Masehi, tetapi berdasarkan perhitungan tetua adat dengan mengacu kepada gejala alam dan benda langit, terutama bulan. Selama bulan suci itu, sama sekali tidak diperkenankan adanya pesta. Jauh
Jika penganut Marapu yang meninggal dalam bulan suci langsung dikubur tanpa upacara yang lazim dilakukan bagi orang meninggal. Setelah melewati bulan suci, keluarga si mati bisa menggelar upacara resmi yang biasanya ditandai dengan pemotongan ternak. Seseorang yang meninggal dunia tidak akan serta-merta dikuburkan. Bisa dibiarkan antara 3 sampai 1 pekan di rumah sebelum dimakamkan. Pada hari pemakaman, sejak subuh, tetua adat sudah menyampaikan doa dan syair adat. Sebelum pemakaman, akan dilakukan pemotongan ternak dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuan keluarga duka. Perkembangan agama Kristen yang telah berlangsung pada sekitar tahun 1650-an ini, namun banyak dari mereka masih menggunakan adat dari para leluhur mereka. Menyertai keluarga ini, semua yang berduka pada saat ini. Teristimewa Tuhan, sebentar kami akan berangkatkan jenazah Bapak Matius ini. Biarlah Engkau jalan bersama kami, bersama para malaikat-Mu yang kudus kerubim pengrabim, agar perjalanan kami sungguh berada dalam naungan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan. Dan urapi berkati semua acara demi acara, terlebih khusus pada acara pemakaman esok. Semoga semua naik dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana. Kami tetap berserah dan berserah kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah sandaran hidup kami. Engkaulah yang mengatur seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak dan pantas dipuji dan disembah, kini dan untuk selama-lamanya. Ada dia kugai. Tahu nunggu apa kan?